Universiti Teknologi Malaysia UTM menjadi universiti pertama di negara ini menubuhkan Fakulti Kecerdasan Buatan AI sekaligus mencerminkan persiapan Malaysia menerajui industri dan teknologi AI. UTM optimis memperkasa teknologi AI dengan keupayaan kepakaran sedia ada untuk melahirkan ramai tenaga kerja mahir. Ikuti laporan disediakan wartawan Suhail Muhammad Nur. Fakulti AI UTM dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 10 Mei lalu. UTM sebelum ini sudah memiliki asas berkaitan AI termasuk kewujudan Pusat Kecemerlangan Kepintaran Buatan dan Robotik Cairo. UTM juga sudah menghasilkan pelbagai inovasi teraskan AI seperti aplikasi robotik untuk industri, aplikasi kesihatan dan perisian pintar. Visi hala tuju fakulti AI ini sendiri selari dengan hasrat daripada Yang Amat Perdana Menteri dan Menteri KPT. Kita ingin menjadi sebuah fakulti yang terkenal, dikenali di peringkat antarabangsa dalam menyediakan pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan inovasi berkaitan dengan bidang artificial intelligence. Okey. Itu dari segi hala tuju yang jauh yang kami nak capai. Kita bukan sekadar pemain di peringkat lokal tapi di peringkat antarabangsa. Fakulti AI UTM menggembleng tenaga pakar dan ahli akademik dari Fakulti Komputeran, Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti Kejuruteraan Awam, Fakulti Alam Bina dan Ukur, Fakulti Pengurusan serta Fakulti Teknologi dan Informatik Razak. Kita akan menyediakan future oriented education program. Okay, melibatkan AI dan dia juga kami akan menekankan industry infuse dalam setiap program akademik dan penyelidikan. Jadi AI program yang kita akan jalankan di fakulti ini nanti sifatnya merentas disiplin. Seramai 120 penuntut UTM akan menjadi kumpulan perintis bagi mengikuti pengajian di Fakulti AI pertama negara menjelang Oktober ini. Dan saya berharap saya dapat menjadi salah seorang pelengkap ekosistem teknologi AI dalam Malaysia. UTM juga dapat menjadi satu platform dalam menghasilkan bakat AI yang profesional pada masa hadapan. Saya sangat teruja dan bersedia untuk bersama-sama dengan tenaga pakar yang sedia ada di Fakulti AI di UTM untuk meneruskan kajian saya. Keutamaan yang diberikan kerajaan kepada AI adalah seiring tuntutan revolusi perindustrian 4.0 dengan sasaran melahirkan 200,000 bakat AI menjelang 2030. Teknologi AI pastinya akan membawa pelbagai kemahiran, ledakan ilmu pengetahuan yang baharu, peluang pekerjaan serta kemudahan perkhidmatan untuk kita semua. Adakah anda sudah bersedia? Laporan Suhail Muhammad Nur, RTM.